Profesor Jean Mowat dan Mr. University College of London. Bila dia meneliti keris tersebut, rupa-rupanya ramuan untuk membuat keris tersebut ialah ramuan daripada besi 7 par. Sekarang 7 par, biasa orang tua kita, sama dengan tradisi orang Melayu, dia mistik dia kuat, sama macam Yahudi. Inilah kekuatan bangsa Melayu. Kenapa mereka nak sangat gen Melayu? Kerana bila berlaku percampuran gen Melayu dengan bangsa lain, inilah yang mereka gelar sebagai wujudnya mutant-mutant masa depan. Inilah mutant masa depan. Lalu mereka cipta filem X-Men. Tapi yang jadi ketua penjahatnya mesti kita, iaitu Magneto. Magneto tu yang besi yang boleh. Sebab apa yang dia gambarkan besi? Lihat kepada tadi, ramuan besi 7 par. Memang bangsa Melayu bangsa yang paling mahir dan cekap dalam menggunakan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu mesti tengok nih Melayu Usah Oni Muhammad. Salah satu video yang direquest oleh teman-teman sekalian ya, berkenaan dengan Melayu. Tapi ini pembahasan dari Ustaz Auni Muhammad. Macam mana pembahasan ini? Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Sekarang kalau lihat perkiraan ini, sekarang sebab itulah Amerika dan sekutu-sekutu Yahudi dan Dajjal menubuhkan The Genome Project. Mereka ada 5 projek besar. The Blue Beam Project, Genome Project, Star Wars Project, Pandora Project, Philadelphia Project. Di bawah Genome Project inilah mereka mencari salasilah dan keturunan satu-satu bangsa di seluruh dunia. Dan Genome Project milik Israel yang terlampau dekat dengan kita sekarang berada di bawah Selatan Johor. Di Singapura ada Genome Project. Sebelum ini, varian DNA orang-orang Yahudi Israel bila ditemukan dengan bangsa Melayu di Nusantara, secara rawak mereka menemukan 29% gen bangsa Melayu sama dengan DNA varian Yahudi Israel. 29 secara rawak. Bila genom dibuat di Singapura, terbukti peratusan dia lebih tinggi, 69.7 gen Yahudi sama dengan gen bangsa Melayu. Dan Nabi Ibrahim pernah ke bumi ini untuk melihat apa? Melihat tanah jauh, sebagaimana dia pernah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di kota Mekah. Dan dia pernah berhijrah menghinjakkan kaki ke bumi ini untuk melihat tempat tinggal cucu-cicit keturunan daripada isteri yang ketiga dengan meninggalkan 9 senjata yang sekarang kita namakan sebagai keris. Sebenarnya bukan keris, tapi ia ialah tanduk. Apa? Tanduk apa yang macam bentuk lock keris? Binatang apa? Rusa atau kijang? Rusa atau kijang? Sebab itulah Cik Siti Wang Kembang tanda serendah sekebun bunga menjadikan binatang ini sebagai perlambangan negeri Kelantan. Kenapa dia membuat kota dia di Gua Musang bukan di Kota Baru? Gua Musang apa? Ada hutan dan gua. Apa yang dia nak? Sama dengan cucunda dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin bertahanus di gua-gua tersebut. Dengan kijang adalah perlambangan sebagai binatang yang memiliki kantung kasturi. Lihat sejarah, pasti ada perkaitan antara satu dengan yang lain. Sekarang bila ini berlaku, projek ini dimulakan 10 tahun lepas oleh Rabbi Yahudi yang bernama Jacob Owichi untuk mengesahkan hipotesis Dr. Ralph Olson Oppenheimer bahawa sebenarnya Manasseh keluarga lahir daripada Nabi Yusuf sedang bertapak secara meluas di Nusantara sekarang.
Dan sebab itulah bangsa Melayu yang sebenar yang dijejak oleh Hitler dahulu melalui rangkaian Freemason dan Illuminati, mereka berakhir di Banjaran di Himalaya. Sambunglah. Himalaya. Kenapa Himalaya? Sebab di sinilah jejak terakhir yang mampu dicari oleh Hitler. Kerana selepas Himalaya, mereka telah membuka satu demi satu sejarah dan negeri-negeri serta negara dan wilayah-wilayah yang lain. Sebab itulah bila disebut Melayu pernah sampai ke hujung Madagaskar dan paling jauh di Kepulauan Hawaii. Inilah yang ada di University of Tennessee, satu alat apungan milik ulu balang Melaka dahulu yang mereka temui di Kepulauan Hawaii. Sebab itu ulu balang Melaka menggunakan laluan Kepulauan Cebu, mereka tak sesak bila tiba di Kepulauan Hawaii. Sekarang kita pun tak kenal alat. Hebat tak hebat? Memang hebat. Sebab itulah mereka membahagikan bangsa Mala ini kepada kerajaan utara, kerajaan tengah, selatan dan timur. Kerajaan utara ialah Kemboja, Cempaka, Melati, Patani, Langkasuka, segenting kerempaya cermin jedak. Di tengah Kelantan, Pahang, Johor, Melaka, Kedah Tua dan Selangor. Di sebelah timur, Funan, Okinawa dan Sulu adalah milik bangsa Melayu suatu ketika dahulu. Wow. Dan di sebelah barat, Sumatera, Riau dan Jawa. Inilah klosa. Akhirnya, inilah yang dikembangkan oleh Maharaja-Maharaja Sriwijaya, Maharaja-Maharaja yang selepasnya Kesultanan Melaka dan seterusnya sampai ke hari ini. Dan di Hall Chamber itu adalah sebatang keris. Orang Jepun pakai apa? Orang Jepun pakai pedang samurai dan pedang Bushido. Pedang samurai untuk lawan musuh. Kalau mereka bertempur, adat rasmi dan kebudayaan samurai. Kalau mereka kalah dalam peperangan, mereka tak mati, mereka akan bunuh diri dengan pedang pendek satu lagi. Itulah amalan adat Bushido yang dipanggil pedang Kaizen Bushido. Dia perang kalah. Tapi hero tu tak bunuh dah dia. Kalah secara beradab, beremak. Dia balik, dia mesti bunuh diri. Sebab itu dah tradisi Bushido dengan Kaizen Bushido. When the crew of a US destroyer attempts to rescue a crashed pilot, he pulls out a grenade. At home in Japan, newspapers and news. Sekarang di keris tersebut ada tulisan Rancho. Profesor Jim Mower dan Western University College of London, bila dia meneliti keris tersebut, rupa-rupanya ramuan untuk membuat keris tersebut ialah ramuan daripada besi 7 pah. Ah, sudah besi 7 pah pula dah. Apa dia ramuan besi 7 pah? Biasanya pendekar dan hulu balang saja yang tahu. Apa dia rahsia besi 7 pah? Alif bata sa sa da sampai huruf pa, itulah ramuan besi 7 pah. Pa tersebut ialah parang, pasak, pahat, pahar, pagar, paku, palem. Ingat tak ni? Parang, pasak, pahar. Saya pun lupa. Parang, pasak, pahar, pagar, paku, palung, apa satu lagi? Pahat. Baik. Dalam ramuan besi 7 pah, semua benda-benda tadi ada 7 pah di depan. Dan bukan setakat 7 pah. Untuk menjadikan senjata tersebut hebat, besi yang dimulai dengan alat pa tadi mesti 7-7 bersifat pa, iaitu patah. Mesti cari parang yang patah, pasak yang patah, pahar yang patah, pahat yang patah, pagar yang patah, paku yang patah, palung yang patah. Palung ni tahu tak? Kelantan dia panggil sadap. Orang sini panggil kerambit tu.
Oh, kerambing. Dia macam ni. Kalau yang panjang, biasa kita tebas semak-semak tu kita tak mau guna kan, tak semak tu. Sadap ni dia ulu dia pendek, mata dia biasa orang-orang tua cerut-cerut dia ni nak bagi lembu makan. Ha, pendek sikit. Kalau panjang tu kita tak mau guna rumput tu, kita nak tebas lebih pendek saja, niat pendek tu. Kau panggil apa? Kerambik apa? Ha, kerambik lah kot. Lantan dia panggil sadap, itulah palung. Jadi benda tu tujuh padah, nak cari semua hak patah pula dah. Bila cari semua hak patah tadi, inilah ramuan besi tujuh pa yang asli. Dia akan panas, dia akan didih, dia akan cairkan balik besi ni. Lalu kita bentuk keris ke, sama ada kita nak buat patrang ke, sama ada kita nak buat badik. Tahu tak badik? Yang macam lawi ayam tu. Okey. Dekat kaki ayam tu. Biasa kita akan pakai di jari, kemudian dia ada cekok sini. Itulah senjata terakhir yang akan kita guna. Kalau keris jatuh, parang jatuh, biasa pendekar dia akan ada badik. Badik hanya tiga gerakan. Leher, sini, urat keting bawah, bawah lutut tu. Dia akan potong tempat-tempat yang punca je. Leher, sini, bawah kelipatan betis dan paha. Memang akan KO terus. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada badik lah ni, dia pukul ikut dan je dah. Pi muka, maksudnya dia tak pandai. Dia hanya jadi pendekar tipu saja. Satu tempat asal dia, tiga gerakan saja, KO lah lawan. Sekarang tujuh pa, biasa orang tua kita, sama dengan tradisi orang Melayu, dia mistik dia kuat. Sama macam Yahudi. Yahudi kita tak nampak. Yahudi memang mistik kuat, sihir kuat. Terutama keluarga elit Yahudi pertama, keluarga Estor. Kita pun dalam banyak-banyak, kalau ikut generasi hantu ni, rasa hantu paling ramai orang Malaysia dengan orang Indo, ni ada? Hantu jerangkung, hantu rayau, macam-macam hantu. Tempat lain tak kenal pun hantu ni. Kalau Arab, jin saja. Kalau tempat lain, setan. Tempat lain, iblis. Kita ni yang jadi macam-macam. Tu yang pelik. Masalahnya di Eropah tu, jin tu tak rasa nak jadi hantu bungkus. Di Eropah, jin tak rasa nak jadi jerangkung, tak rasa nak jadi langsue. Kawasan kita ni rasa dia nak tukar jadi macam tu dah. Tak tahu pasal apa. Kuat duk puja dia, kuat duk sembah dia ke macam mana. Yang penting tradisi tadi, yang kalau boleh, nak bagi power besi tujuh pa tadi, kena ambil tujuh kuala ataupun tujuh daerah. Maksudnya parang patah, kena ambil di Bayam Baru. Pahat patah, kena ambil di Air Hitam. Oh, beda-beda tempat. Pagar patah, kena ambil di Batu Feringgi. Paku patah, kena ambil di mana pula? Ikutlah kawasan-kawasan lain. Itu lagi power, lagi hebat. Sebab itulah orang-orang tua selalu berpantun, bermain keris biar berpada. Kerana keris badan binasa. Ukur sukrat hanya petua, sepenuh hati jangan percaya. Jangan percaya petua saja, ukur sukrat. Tapi itulah yang menjadi kebiasaan orang-orang tua kita dan jadi pegangan mereka. Pasal pemelalu ni pula. Kembali kepada Okinawa. Okey. Baik. Bila dikaji keris tadi, memang keris ini bukan milik bangsa Jepun. Para arkeologi Jepun bila mereka temui ini, di atas darat pula bersebelahan dengan pulau Yonaguni ada satu minoriti. Penduduk-penduduk satu kampung yang penghuni dia ada 63 orang sahaja. Bila pergi, guna bahasa Jepun, soal siasat, temu ramah, tapi langsung tidak difahami oleh mereka. Guna bahasa Jepun tak pandai, tapi bila mereka bercakap, ditulis oleh penemu ramah-penerumah tadi, mereka menemui tiga perkataan. Okay. Mata, batu, air. Ini bahasa siapa? Ini adalah bahasa Melayu. Mungkin mereka adalah sisa-sisa terakhir bangsa Melayu yang menginap dan tinggal serta menghuni di Kepulauan Yonaguni di Okinawa, Jepun. Sekarang kita lihat kembali kepada tadi. Banjaran Himalaya ini adalah destinasi terakhir Hitler menjejak bangsa Melayu. Himalaya adalah satu kawasan yang cukup indah. Sekarang lihat kepada bangsa ini. Bangsa ini cukup sinonim dengan bunga. Sakura kan. Kalau dahulu dah saya sebut di kampung-kampung, cari satu rumah yang tak tanam pokok bunga depan rumah payah. Betul. Pi
rumah mana-mana orang tua Melayu mesti ada walaupun satu jenis pokok bunga. Tak tahu kenapa mereka cukup minat dengan bunga. Tapi sebab hari ini tinggal rumah flat, tak boleh nak tanam. Nah, kita ini tak suka dah tanam. Tapi memang dulu macam-macam bunga. Terutama bunga bunga raya ada, bunga melur ada, bunga ekor kucing. Lama dah saya tak tengok bunga ekor kucing. Rumah siapa ada bunga ekor kucing? Tak ada lah kot. Biasa dia duduk di tiang-tiang tangga rumah dah. Payah dah nak dapat. Banyak jenis bunga. Itulah sebab tengok kerajaan utara tadi. Nama dia Kembo. Kemboja, kerajaan Cempaka, kerajaan Melati, kerajaan Patani, kerajaan Langkasuka, semua adalah nama-nama spesies bunga. Baru tahu. Inilah kekuatan bangsa Melayu. Melayu. Baik, sekarang saya matikan di sini untuk tak mau jadi lebih. Sekarang saya nak bincang tentang prodigi-prodigi. Tahu tak apa itu prodigi? Prodigi ialah bukan orang yang guna lain digi. Bukan dia tu prodigi. Prodigi bermaksudnya ialah manusia-manusia yang diberi keistimewaan daripada gen misteri bangsa Melayu. Dengan kata lain, mudah saya ambil perkiraan dan kiasan, watak-watak manusia prodigi hanya layak diberikan manusia-manusia seperti Adi Putra. Dia prodigi. Sufiah Yusuf, dia prodigi. Ainan Keleste Kauli, dia prodigi. Dan seorang nama yang saya rahsiakan, prodigi sejarah. Kalau tengok Adi Putra, dia prodigi matematik. Sufiah Yusuf, dia prodigi matematik. Ainan Keleste Kauli, dia prodigi kimia. Tapi yang seorang ni adalah prodigi sejarah. Walaupun waktu saya kenal dia, dia berumur 12 tahun. Bila saya hadapkan ketiga-tiga buku yang saya sebutkan tentang Horus tadi, The Egyptian Book of Death, The Black Book, The Golden Book of Erech Anuch, dia mampu baca, terjemah dan huraikan cerita di dalamnya. Saya bagi manuskrip 500 tahun zaman kerajaan Sriwijaya, dia mampu baca dan hurai kepada saya walaupun masa itu umur dia 12 tahun. Masya Allah. Baik, sekarang prodigi-prodigi ini akhirnya setelah mereka meningkat dewasa, tolak sekarang Adi Putra, apa yang jadi kepada prodigi-prodigi kita? Sufiah Yusuf di London, apa jadi dekat dia? Akhirnya menjadi seorang pelacur, mampu dilanggan oleh sesiapa. Bagaimana pula dengan Ainan Keleste Kauli? Dia menjadi seorang penagih dada. Bagaimana dengan yang sebelum ini, Nur Amalina? Apa jadi dekat dia? Jadi seorang yang berkaki sosial. Syukri Hadafi, prodigi pertama kita. Waktu umur dia 3 tahun, dia sudah mampu baca majalah dan buku. Akhirnya dia diambil sebagai anak angkat oleh Profesor Unku Aziz. Umur dia 7 tahun, dia berlakon. 1977, di bawah arahan Datuk Jin Samsudin, menanti hari esok. Akhir sekali dia juga jadi seorang penagih dadah. Itulah akhirnya berakhir dengan prodigi-prodigi kita. Hebat permulaan, akhirnya lingkup. Sebenarnya mereka lingkup atau mereka dilingkupkan? Cuba kita fikir. Yang tak terkesan lagi ialah Adi Putra. Kita tak tahu lagi masa depan dia, masih panjang. Tetapi sebenarnya bila mereka buat projek genom ini, rupa-rupanya pada suatu ketika dahulu mereka menghantar utusan-utusan mereka dari sudut seorang perempuan yang seksi, yang jelita, yang kaya, yang gairah, yang menggoda, menggiurkan untuk goda lelaki-lelaki Melayu Islam. Allah. Dan akhirnya berkahwin, lalu dapat anak, akhirnya bercerai. Banyak kes-kes seperti ini. Terutama yang kecoh ialah anak Raja Bahrain, Syahirah dulu. Nak bawa lari ke Australia. Kita faham kasih sayang seorang ibu. Tetapi sebenarnya apa yang dia nak? Gen bangsa Melayu. Dan sekarang bila ini tak berjaya, akhirnya yang perempuan mereka masuk Islam atau dipaksa, akhirnya mereka tukar rentak. Sekarang yang handsome lelaki mereka, yang kacak lelaki mereka goda perempuan Melayu. Lepas tu timbul pula kes Abdina Kamarudin lah, siapa lagi berapa kes.
sebelum ini. Kenapa mereka nak sangat gen Melayu? Kerana bila berlaku percampuran gen Melayu dengan bangsa lain, inilah yang mereka gelar sebagai wujudnya mutant-mutant masa depan. Inilah mutant masa depan. Lalu mereka cipta filem X-Men. Tapi yang jadi ketua penjahatnya mesti kita, iaitu Magneto. Magneto tu yang besi yang boleh. Sebab apa yang dia gambarkan besi? Lihat kepada tadi, ramuan besi tujuh. Memang bangsa Melayu bangsa yang paling mahir dan cekap dalam menggunakan besi. Akhirnya kita jadi Magneto, dia jadi Wolverine. Nah, Wolverine pun besi juga, tapi besi dalam kuku aja lah. Nah, Magneto dia kuasai sepenuhnya. Kehebatannya guys ya, besi yang dibuat ramuan oleh orang-orang dulu guys ya, Melaka. Oh, itu kan Melaka guys. Masya Allah, inilah keris yang ditemukan ya. Unbelievable, tidak dapat dipercaya gitu guys. Di Jepang loh ini. Wow, masya Allah, and the Malays, Rukius. Jadi memang bangsa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Rohaida bersama Prof. Hasim. Kami buat penyelidikan sebenarnya. Belum terfikir nak buat buku. Kami ingat nak buat dokumentari tentang hantu, tentang mendamberahi kapal dia. Kemudian bila nak buat sesuatu tu, kita kena buat kajian kan. Jadi saya buat kajian dulu tentang penemuan keris di Jepun. Kami pun tak dapat pasti itu keris Melaka. Tapi saya berhubung dengan Kementerian Pendidikan Jepun. Kebetulan saya boleh berbahasa Jepun. Mereka kata bukan saja keris, kita ada buku yang dipanggil Rekidai Ho'an. Rekidai Ho'an ni ialah catatan kerajaan Jepun dulu bernama Rukyu, di bawah jajahan Cina, tentang perjalanan Maharaja di sana. Buku tu ditulis dalam tempoh 444 tahun daripada 1414 rasanya sehingga 444 tahun ditulis. Dia kata dalam itu ada 10 pucuk surat perhubungan diplomatik antara kerajaan Rukyu dengan kerajaan Melaka. Jadi saya kata kami nak ambil yang Melaka tu, dia terus email, kerajaan Jepun terus email pada saya berserta dengan translation dia. Bila dibaca translation tu, ada dicatat pengkaji yang buat Rekidai Ho'an ni, bukan saja catatan Melaka tu, setiap contohnya surat hantu tu, Loksimana Maraka, Maraka Loksimana Heka Jurokunen. Heka Jurokunen tu maksudnya 1480. Dalam hikayat hantu memang dinyatakan hantu ke Rukyu, kerajaan Cina, tapi tak dinyatakan tarikh. Bila dah ada surat ni, kita confirm lah memang betul hikayat tu benar, tapi cuma tidak ada tarikh. Jadi bila tengok baca dia punya translation tu, ada pula dinyatakan the Laksamana is the famous man that was written in Alfonso de Albuquerque commentaries. Jadi dia tulis di situ Laksamana Huang Tuah, dan dia tidak nyatakan itu Cina. Dia kata dari Melaka, bukan dia kata Hang Tuah tu Cina. Maksudnya Hang Tuah tu Melayu, Laksamana of Melaka. Jadi kami cari buku Alfonso de Albuquerque ni. Buku tu pun menyatakan pada 1511 Hang Tuah tu hidup lagi, umur berusia 80 tahun, nak kembali ke Melaka. Tapi Alfonso tahan dia di Sungai Mua kerana dia ada uncommon capabilities. Jadi kami nak cari lagi, betul ke dia begitu gagah hingga digerungi oleh Armada Portugal ni. Cari satu lagi buku yang bernama Summa Oriental. Summa Oriental tu ialah catatan pedagang-pedagang Portugis.
yang bernama Pires, Tom Pires, sorry, Tomé Pires, yang menulis tentang kegagahan Laksamana Melaka ni. Jadi sahlah, dia tidak, Laksamana yang bertugas semasa Sultan Mansur Shah dan Sultan Aluddin hanya Laksamana Hang Tuah. Saya tak jumpa lagi Laksamana siapa yang bertugas kan. Jadi Hang Tuah ni pergi 1480 ke China mewakili Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ni cucu Hang Tuah melalui perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Laksamana. Itu tercatat juga dalam Sumak Oriental. Jadi kita tak dapat baca. Jadi buku Sumak Oriental ni, buku Kurun ke-15, buku Alfonso pun semasa dia menakluk Melaka. Buku Alfonso ni lah diary Alfonso di Albuquerque. Setiap hari dia menulis diary, termasuk bila Hang Tuah nak datang ke Melaka tu. Jadi dapatan ini bukan berpandu pada hikayat Hang Tuah. Dapatan dari buku ni melalui research saya dengan Prof. Hashim ialah dapatan daripada luar negara, daripada Okinawa, yang dulu nama dia Rukyu. Sebab tu saya tulis Okinawa. Sekarang Rukyu ni di bawah jajahan kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun dah namakan Rukyu ni Okinawa. Kita tak boleh tukarlah Rukyu balik. Rukyu dah tak ada dalam sejarah Jepun. Jadi tetaplah kita tulis catatan Okinawa. Jadi bacalah buku ni, kan kita tahu betapa gagahnya Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai videonya, dan itulah pembahasan daripada Ustadz Auni. Dan yang terakhir tadi, saya kurang tahu itu profesor siapa ya teman-teman sekalian, yang disampaikan oleh Ustadz Auni adalah banyak istilahnya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan membaca buku-buku yang sangat banyak sekali, sehingga guys yang kita temui bahwasannya, ya kan, Melayu, ya kan, itu sudah menciptakan ramuan-ramuan besi yang sangat-sangat kuat sekali guys ya. Dan itu juga ditemukan, besi tadi ditemukan di Okinawa, Jepang guys. Bagaimana ikatan orang-orang Melaka ya, orang-orang istilahnya Melayu zaman dahulu, yang bisa membuat dunia itu tahu dan mengerti, oh ini dari Melaka. Dan bisa dikatakan ini adalah kerajaan yang sangat besar pada zamannya. Allahu Akbar. Itulah guys ya, mesti tengok ini guys ya. Wajiblah teman-teman istilahnya menonton video ini sampai selesai kan. Sebab apa? Sebab memang banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari penjelasan Ustadz Auni Muhammad dan juga profesor tadi. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap istilahnya di jalan yang benar ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.